sahabat Dinar Travel. Kali ini saya berada di hutan jati. Hutan jati ini berada di Desa Kune, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Dan tempat ini para muda-mudi sering memanfaatkan tempat ini sebagai tempat untuk selfie. Sekarang masyarakat Desa Kune memanfaatkan tempat ini sebagai tempat budidaya ikan nila yang kita akan berkunjung ke tempat budidaya ikan nila, ikan mujair dan ikan air tawar. Ayo, iban telepon ini pernah diliput oleh Trans7. Jejak petualang. Karena di sini juga menyediakan menu paket pemilihan selobong, ada ikan bakar, nila dan mujair. Pokoknya tombaknya sampai ikan di kanal petong. Halo. Halo. Main-main dengan perahu kah dari gabus? Air tawar.
Kabupaten Halmahera Utara, ya tepatnya di Desa Pune, Kecamatan Galela, ada tempat. Hanya ada di sini surga yang tersembunyi. Terima kasih. Kita lihat guys. Oh ya benar. Kurang lebih jarak berapa meter saja? 7 meter atau 8 meter. Di sebelah kanan ada satu yang berdiri kokoh, ditumbuhi oleh beberapa pohon, padahal hanya batu. Sampai sini saja, tapi saya di sini ada orang sebelah liputan.